Pagi ini, aku mau cari ikan. Aku mau pasang perangkap botol. Di sawah ini, banyak banget ikan cana, alias ikan gabus. Biasa dipanggil ikan cana striata. Di sini, aku nemuin genangan air. Aku lihat banyak banget anak ikan gabus. Waktunya kita pasang perangkap botol. Aku udah siapin botolnya, lalu aku gunting. Cara seperti ini memang efektif untuk nangkap anak ikan gabus. Aku udah sering pakai perangkap ini dan hasilnya memang memuaskan. Nah, di sini aku isi nasi dulu ya. Ini untuk makanan anak ikannya. Sekarang waktunya kita pasang perangkap. Kita cari air yang agak dalam. Setelah perangkap botol berhasil kita pasang, waktunya kita tunggu. Setelah 3 jam menunggu, aku mau lihat dulu perangkap botolnya. Lu, perangkap botolku banyak banget anak ikan gabus. Wah, ini aku mau bawa pulang. Mantap.